Pemirsa NASA di seluruh Nusantara, saat ini tim NASA berada di areal kebun sawit, tepatnya Kebun Lisa, Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Total luas kebunnya ini berapa hektar, Pak? Yang produktif, sungguh-sungguh bisa menghasilkan dan bisa dipanen, itu hanya 48. 48 hektar. 48 hektar. Pak Toyo ini bisa menjelaskan benih yang dipakai dari mana juga asalnya, Pak? Kalau yang apa yang udah ditanam ini ya benih kombinasi campur ya. Campur ada yang lokal, ada yang dari Bekri dulu, Pak ya. Dari Bekri atau dari PTB. Terus kalau yang di A3 itu khusus untuk membenih sendiri itu dari Marihat. Ini Pak, rata-rata umur tanaman sawit yang di lokasi sini berapa tahun? Ini tahun tanam 99. Tanam 99 untuk yang seperti ini. Terus yang untuk di A1 dan A3 itu tahun 2001. Kemudian produk NASA yang dipakai apa saja, Pak Toyo, selama aplikasi produk NASA di sini? Ya, power nutrisi, terus NASA, hormonik, sama aero perekat. Kan aplikasinya caranya bagaimana, Pak? Ya, untuk power nutrisi ini disabur pakai air ya, satu botol ini untuk 20 tanaman. Ya, kita makainya satu tanaman itu satu gayung kurang lebih 1 liter. Jadi ini diaplikasikan 20 liter air, dicampur dengan 20 liter air. Dan untuk ini ditakar dalam 20 dalam satu batang itu 3 tutup. Jadi ini 3 tutup dikalikan 20, 60. 60 tutup untuk 20 batang. Hormoniknya, Pak? Hormoniknya 1. 1 berarti 100 cc, Pak ya? 100 cc. Aeronya, Pak? Itu 2 tutup. Berarti 20 cc. Iya. Kemudian ini diberikan dalam interval 1 tahun sekali. Baru diberikan lagi, baru Pak diberikan. Ya. Padahal idealnya kan idealnya 4 bulan sekali ya, Pak iya, ya? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Pemupukan NPK atau urea TSPKC itu rutin, Pak ya? Ya, dalam hal ini kendalanya itu, Pak. Jadi untuk pemupukan itu tidak bisa rutin. Yang seharusnya itu 1 tahun 2 kali. Nah, ini hanya 1 tahun sekali. Untuk NPK-nya juga, Pak ya? NPK-nya. NPK-nya ini berapa kintal atau berapa ton per hektar? Bisa ini diberikan informasi, Pak? Untuk NPK-nya sebelum pakai produk NASA itu rata-rata 3,5 sampai 4 kintal per hektar. Setelah pakai NASA? Ya, setelah pakai NASA, kita pakai NASA yang pertama itu 50%-nya. Jadi separohnya untuk NPK-nya dan separohnya itu untuk NASA. Dengan budget tetap ya? Iya. Pada tahun 2007 ini, itu kita ningkatkan untuk yang NASA. Jadi NASA-nya mencapai 60% dari NASA. Budget yang dianggarkan, Pak ya? Iya. Dirasakan bagaimana walaupun 1 tahun sekali ini bagaimana sih, ya, walaupun 1 tahun sekali itu saya rasakan ya, untuk perkembangannya itu memang ya lebih bagus kan gitu. 2 bulan setelah pemakaian itu sudah kita bisa lihat kalau masalah untuk daun itu hijau, Pak ya, daun itu bisa hijau mengkilat gitu ya, sampai kayak seperti berminyak gitu. Itu 3 bulan menginjak 4 bulan berikutnya setelah pemakaian itu bunga mulai muncul. Itu untuk mulai bunga muncul ya. Jadi mulai bunga muncul, buka seludang ya. Jadi yang namanya buka seludang dia sudah mulai pecah, timbul bunga betina. Itu 4,5 sampai 5 bulan itu bisa dipanen. Proses untuk penuaannya itu lebih cepat ya. Kalau seharusnya memang 5 bulan setengah itu ya, yang tahun yang lalu itu bisa 5 bulan, 4,5 sampai 5 bulan kita sudah bisa panen. Jadi bobot juga nambah kan itu. Buahnya bisa muter kan ya, jadi rata ya, rata. Kualitas untuk buah ya, yang pertama itu yaitu hitam mengkilat ya, jadi kayak berminyak itu. Jadi kalau kita lihat itu ke nasional matahari bisa berkilau-kilau gitu ya, yang lalu itu yang pertama. Yang keduanya itu yang jelas besarnya itu nambah gitu. Nambah besar, nambah panjang kan itu. Terus kalau di pabrik itu persentasenya, kalau dulu nggak belum pakai NASA kita kena 17-12%, 12% sampai 17% untuk potongannya itu. Potongan apa itu, Pak? Untuk bobot total. Refraksinya. Iya. Refraksi. Iya. Jadi apa kurang baguslah buah atau dan sebagainya. Nah dengan pakai ini kita hanya udah kena potongan 3 paling tinggi 4%. Berarti ini betul-betul meningkatkan kualitas, iya, Pak ya? Meningkatkan kualitas. Secara kuantitas meningkat, Bapak. Tadi sudah ditimbang kira-kira iya. Per TBS ini. Nah, untuk yang
yang tahun 2007 ini sudah bisa mencapai rata-rata 17 kilo per tandan. Jadi ini dipukul rata dari mulai besar kecil itu bisa mencapai seperti itu. 17 kilo per tandan TPS ya Pak ya. Kalau yang batang besar, yang batang besar ya, itu bisa 27. 27 kilo rata-rata itu. Tapi kalau dibuat rata-rata 17. Iya, karena besar kecil ya. Besar kecil ya. Artinya dari yang tahun umur. Iya. Padahal biasanya 2006 itu hanya yang 2006 8. 8. Berarti bisa 2 kali lipat peningkatan ya, kuantitas bobotnya. Untuk analisa untuk yang produksi yaitu untuk yang pakai NASA itu per 8 per bulan. Bulan apa sampai bulan apa Pak? Bulan Januari sampai bulan Agustus. Selisih produksi 4,3 ton. Atau tepatnya Pak? Tepatnya 4.304 kilo. Bagaimana kecenderungan kebun-kebun yang tidak pakai NASA pada bulan-bulan yang sama ini Pak? Jadi perlu kami tambahkan bahwa pembanding kami itu dengan kebun yang mengitari kebun kami ya. Itu ada kebun Sinarmas, ada kebun punya Pak Wiswa di sana 200 hektar. Ya, sedangkan kebunnya Sinarmas itu ada 350. Pada bulan yang sama ya, itu kita masih buah hampir normal ya, menghasilkan. Itu bisa di bulan apa Pak? Ya, ini pada saat kemarin bulan Juni ya. Juni itu bagus sekali pohon kita. Sementara di sana masih ngetrek. Gitulah. Artinya pohon tidak bisa menghasilkan buah. Juni Pak, Juni. 2007. Iya, iya, Juni 2007. Jadi beberapa sekeliling kebun ini ya, termasuk ya, yang milik Sinarmas dan ya, juga Pak Wisma, Pak Wisma tadi itu tidak keluar bunga, tidak keluar buah. Sementara yang Pak Simbolon ini, Pak Simbolon itu kita hampir normal panennya. Jadi Juni, cukup baik gitu loh. Juni, Juli sampai bahkan September ini Pak ya. Nah, itu masih. Nah, September ini rupanya efek dari aplikasi NASA yang pertama itu sudah berkurang karena kemarau. Nah, kemudian efek dari aplikasi NASA yang kedua yang kita aplikasikan bulan April 2007 ini baru mulai muncul. Ya, pada saat awal September ini. Bisa dikatakan tadi sesungguhnya yang pakai produk NASA ini bisa bertahan buahnya sampai di luar musim gitu Pak ya. Iya, iya. Kemudian Pak, dari faktor tanah Pak, ini kan diberikan disiramkan ke tanah ya Pak ya. Bisa diamati nggak Pak faktor tanahnya Pak? Ya kalau sekarang kita lihat di sekeliling piringan itu kan hitam-hitam. Jadi itu bekas siraman NASA. Ya, jadi dia tambah gembur gitu loh. Nah, fungsi NASA karena itu pupuk organik. Jadi NASA ini memberikan unsur yang relatif lengkap karena pupuk makro yang dari pabrik ya NPK ini memang ya hampir-hampir tidak mengandung pupuk mikro. Nah, dengan diberikannya pupuk NASA ini unsur mikro yang diserap tapi tidak pernah kembali. Nah, ini kita tambahkan kepada sekitar apa tanah di sekitar tanaman itu. Dan tadi sempat disinggung Pak Toyo penggunaan budget atau anggaran yang tadinya untuk beli pupuk total itu akhirnya dibagi dua, 50% untuk NPK, 50% untuk NASA. Artinya penggunaan NPK penghematan berapa? 50% Pak? Iya, 50%. Penghematannya Pak ya? Nah, tapi dengan penghematan 50% ini tampak jauh lebih baik Pak ya? Iya. Gangguan hama penyakit tanaman? Kita kewalahan untuk apa itu namanya maulat api ya, yang menghabiskan daun. Terus dengan maulat neratoba namanya. Jadi dia menyerang buah muda. Jadi buah muda itu bisa bukan busuk tapi di situ dia bikin rumah. Kalau memang itu nggak segera diatasi, dia akan habis buah muda itu kan gitu. Nah, setelah ini saya rasakan memang dari tahun 2006 ke sini saya kayaknya nggak pernah nyemprot yang namanya pestisida insektisida. Dan itu iya. 2006 ini setelah pakai produk NASA Pak. Nah, ini tentunya sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh tanaman dari serangan penyakit maupun hama Pak. Iya. Gitu Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin bisa kita ingin dapatkan informasinya adalah analisa biaya, analisa ekonomi Pak. Analisa ekonomi bisa membandingkan itu tanaman sawit yang pakai NASA dengan tidak pakai NASA pada waktu yang sama Pak. Ini kita hitung per hektarnya Pak Toyo.
Bisa Pak Toyo jelaskan pemupukan yang diberikan yang tidak pakai NASA dengan pemupukan yang diberikan yang pakai NASA, Pak? Silakan, Pak. Untuk biayanya tetap NPK dikurangi 50% ya untuk beli NASA. Untuk analisa untuk yang produksi yaitu selisih produksi 4.304 kilo dengan harga 1.400. Berapa itu, Pak? Per kilo 1.400 per kilo, sehingga untuk ini yang pakai NASA itu untuk penambahan pendapatan atau hasil itu 6.025.600 per hektar per 8 bulan. Pengalaman Bapak yang baik ini tentunya juga ingin diikuti oleh pekebun sawit di Indonesia, wilayah Indonesia lainnya, Pak. Pengalaman saya setelah pakai NASA ini hasilnya lebih baik dibanding sebelum pakai NASA. Baik, terima kasih Pak Toyo ya. Nah, terakhir Pak Pur, ini Pak Pur bisa menambahkan setelah melihat aplikasi pertama pakai NASA pada kebun Pak Simbolon dan beberapa tanaman punya kebun saya, dan saya melihat hasilnya cukup baik, kemudian saya laporkan kepada masing-masing pemilik, baik Pak Simbolon maupun Pak Bisma, itu beliau-beliau memutuskan supaya diaplikasikan untuk seluruh kebun. Baik, jadi ya, saat ini ya, di bulan September 2007 ini seluruh kebun yang Bapak kelola yang ya, ratusan hektar itu ya, sudah pakai produk NASA semua. Demikian pemirsa NASA dari Provinsi Lampung, reporter Joni dan kameramen Happy melaporkan. Terima kasih. Salam NASA.